sini daripada kulit luar dia. Okey. Dia sambung kan? Satu, dua, nampak buang dia punya tajam kulit luar ya, lepas tu baru kita ambil dalam. Panjang sekurang-kurangnya kena ada dalam 4 jari. Ya. Bila you delete, dia akan jadi macam X. Ya, X. 1, yang ini 2 dan yang ini 3. Okey. Nampak ya? Lepas tu saya keluarkan. Ini ukuran untuk sarung parang ni. Jadi saya masukkan ke sini dulu. Okey. Yang ni bawah, yang ni atas. Di lock. Okey. Sama. Kalau dia keluar ke sini, yang ni ke bawah, yang ni ke atas. Ini ada dua celah. Banyak orang yang betul-betul sabarlah. Bagi dia cantik balik. Setelah kita rotan ni, kita raut dia tak sama balance. Tebal dan nipis kan. Maybe petang karang kalau tak ada apa, saya datang balik sini kerana nak bersih. Kumpul semua atap-atap tu. Simpai. Nampak ya. Letak sini. You jangan tekan. You letak. You tarik. Okay. You jangan tekan. You letak. Tak kisah mana. Atas bawah boleh. You tarik. Bila you tekan, dia akan makan terus ke kayu. Kesan. Okay, nampak kan? Ni kan kayu kan? Okay ya. Letak je. Tadi nampak tak ada kesan. Ini teknik. Okey. Rasalah. Tak ada dia punya, tak tahu kat mana penyambung dia. Hanya orang yang pakar akan nampak dia double. Ini penyambung dia.